waktu SD kelas berapa gitu kan, nah ikut abang, itu belum tahu kan abang itu ngapain, ngapa gak di rumah gitu. Iya iya betul. Ya pas di hari H itu ya terharu lah, lihat umak itu bangga kan, diri aku kan. Di orang tua bagaimana nih, terharu ketemu anaknya sampai dipeluk-peluk gitu kan ya, nah gimana itu rasanya? Dipimpin terus. Oh dipimpin terus. Lestari hadir kembali menjumpai Anda di pagi hari ini, dan tentunya kami hadir menemani Anda di pagi hari ini ya dalam program acara Karong, yaitu seputar dengan Kanal Remaja Belitung ya, dan Kerawap Raja 102,2 FM. Saat ini di studio kita telah kehadiran adik-adik dari kemarin bertugas sebagai pasukan pengibar bendera pusaka di tanggal 17 Agustus 2023 ya. Kita akan sapa terlebih dahulu, selamat pagi untuk adik-adik kita yang telah hadir di studio. Ada yang pertama kita sapa dulu dari ceweknya dulu ya. Selamat pagi untuk Julia. Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dan selamat pagi juga kami ucapkan untuk adik Raka. Pagi. Pagi, dan juga untuk adik Rizky ya. Pagi. Iya. Baik, Kerawap Raja 102,2 FM. Tentunya kita mengundang adik-adik kita di studio pada pagi hari ini. Kita akan berbincang ya seputar dengan pengalaman dan mungkin juga cerita menarik ya dari adik-adik kita kemarin yang sempat bertugas ya, bertugas sebagai pasukan pengibar bendera pusaka di halaman kantor Bupati Belitung di tanggal 17 Agustus 2023. Ya baik, Kerawap Raja, tentunya di sini juga kami mengucapkan terima kasih banyak bagi rekan-rekan yang telah bergabung bersama kami sejak tadi pagi hingga dengan saat ini ya, mengikuti program acara kami. Dan Kerawap Raja, tentu pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang santai ya bersama dengan adik-adik kita. Mungkin kita mulai dari ceweknya dulu apa cowoknya dulu nih? Iya, first ladies ya. Oke, kita mulai dari Julia atau disapa akrab dengan Juli. Iya. Nah, mungkin di sini Kak Tari akan memperkenalkan terlebih dahulu ya. Dek Julia ini adalah pelajar yang berasal dari SMA. Iya, SMA Negeri 1 Tanjung Pandan, dan saat ini tengah menduduki kelas 11 SMA, tepatnya di kelas 2 SMA ya. Jadi masih memperjuangkan ya SMA-nya satu tahun lagi, semoga lulus dengan baik nanti. Amin. Iya, amin, dan menghasil dan mendapatkan nilai yang baik tentunya ya nanti. Ya amin. Dan mungkin ada cerita singkat dari Dek Juli ya, bagaimana kemarin pada saat kita mulai dari seleksi dulu nih, mengikuti seleksi paskibraka di tingkat Kabupaten Belitung. Yang pasti ada persiapannya, terus persiapannya itu kayak latihan fisik gitu. Terus kalau pulang sekolah misalnya, kalau sempat, kalau gak ada tugas kelompok atau tugas-tugas yang lain, biasanya olahraga kayak lari gitu di stadion atau di Tanjung Pendam biasanya. Iya, jadi memang sudah dipersiapkan sejak awal ya, iya. Misalnya jogging mungkin setiap hari Minggu, kemudian juga mungkin ada asupan-asupan yang bisa membuat daya tahan tubuh lebih baik begitu, ada nggak Dek Juli? Palingan cuma minum vitamin sih. Minum vitamin juga pasti ada ya, iya. Supaya lebih fit gitu kan, untuk nggak mudah capek. Benar sekali, biar tidak mudah capek pada saat nanti mengikuti seleksinya begitu kan ya. Ya, baik, Kerawap Raja 102,2 FM, di sini kami perkenalkan kembali ya untuk adik Julia ini dengan nama lengkapnya Julia Rahma Taulani, anak ketiga dari pasangan Bapak Rustam Herlanggeng dan Ibu Verly. Nah, tepat tanggal lahirnya Tanjung Pandan. Mohon maaf untuk tanggal lahirnya tidak kami sebutkan ya. Dan asal sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Pandan. Iya. Nah, ini kan sungguh sangat membanggakan sekali ya bagi teman-teman di sekolah juga, kemudian orang tua ya, pada saat
Adik Juli ini kemarin diutus ya sebagai pembawa baki pada saat pengibaran bendera merah putih di halaman kantor Bupati Belitung di tanggal 17 Agustus kemarin. Nah, mungkin ada suka dukanya di balik ini semua begitu pada saat mengikuti seleksi, kemudian juga mungkin barangkali pada saat itu malam-malam renungan begitu, barangkali ada cerita-cerita singkat dari Dek Juli barangkali. Malam renungan waktu itu kan gak ada dikabarin kan dari pelatih kalau ada mau acara itu, terus kayak tiba-tiba kaget juga kan. Iya. Terus waktu itu sedih banget. Soalnya orang tua pada datang kan. Terus malam itu banyak tangisannya. Iya. Soalnya pada kangen sama orang tua. Iya. Terus kalau senangnya sih banyak juga, kayak bisa sama-sama banyak kenal teman-teman dari luar kan, dari selat nasi, nambah-nambah teman juga, nambah-nambah relasi ya. Terus kayak sulit sih kak, diungkapkan. Pokoknya pasti ada rasa haru ya kan, campur aduk deh ya, ada senang sedih gitu kan ya. Jadi pas malam renungan itu orang tua juga hadir gitu. Hadir. Oh, hadir juga ya. Oke, okay, kalau renungan malam renungan suci ini kan di Taman Makam Pahlawan ya. Kalau nggak salah. Di mana? Di tetap di Grand Tropical. Oh, tetap di Grand Tropical. Oh, beda lagi ya itu. Itu prosesi ini di 17 Agustusnya beda lagi ya, di Taman Makam Pahlawan tadi. Oke. Ya, jadi untuk rekan-rekan dari mulai proses seleksi mengikuti paskibraka dulu memang sudah dipersiapkan sejak dini mungkin ya. Dari mulai jalan pagi begitu kan ya. Kalau Juli ini tertarik mengikuti paskibraka itu gimana ceritanya? Terinspirasi dari ini sih, kakak sepupu dia anggota paskibraka tahun 2020. Iya. Itu waktu COVID. Oh. Terus sama ini om juga ada dua paskibraka. Iya. Terus udah sih. Itu aja ya, jadi terinspirasi dari orang-orang terdekat ya, seperti dari keluarga-keluarga dan juga saudara. Dan sejauh ini juga orang tua mendukung. Sangat mendukung ya. Dan apalagi juga pas waktu hari H-nya di tanggal 17 Agustus 2023 kemarin kan, itu orang tua juga diundang ya untuk menyaksikan anak-anak bagaimana bertugas pada saat menjadi pasukan pengibar bendera pusaka ya di halaman kantor Bupati Belitung. Nah, mungkin bisa cerita nanti ya, karena dulu melihat orang tua sangat 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 terharu dan rasa bangga dan senang ya ngelihat anak-anaknya bertugas dan juga berjalan dengan baik dan lancar serta sukses ya pada saat itu, alhamdulillahnya. Oke, baik, Kera Praja 102,2 FM, kita sudah berbincang-bincang santai ya bersama Dek Juli ya, disapa dengan Dek Juli ya. Ini familiar sekali ya, mungkin barangkali dari pelajar di SMA Negeri 1 Tanjung Pandan. Nah, mungkin saat ini kita akan beralih dulu dengan pelajar dari SMA Negeri 2 Tanjung Pandan ya. Karena sudah dari sejak masuk studio dia udah senyum-senyum di sejak tadi pagi ya. Oke, dengan Dek Raka Arya Oke, Alvarel ya, anak kedua dari pasangan Bapak Junjun Fitriadi, betul? Dan Ibu Susianti. Nah, asal sekolah SMA Negeri 2 Tanjung Pandan ya. Ini mungkin bagi adik-adik SMA Negeri 2 Tanjung Pandan yang sedang stay tune ya di 102,2 FM, mungkin bisa sapa-sapa nanti ya melalui kontak kami di studio di 0811 7811022. Oke, Dek Raka, bisa cerita sedikit nih dulu pada saat mengikuti seleksi paskibraka tingkat Kabupaten Belitung gimana nih? Ada cerita? Ada dong. Iya. Waktu menjelang seleksi itu persiapannya udah panjang. Iya. Waktu ada pengumuman seleksi kan, langsung buat persiapan kayak fisik gitu, PBB.
Nah, terus hamin seleksi, hamin berapa seleksi gitu, ada panggilan dari pelatih. Nah, itu panggilan dari di WhatsApp gitu. Oh. Nah, jadi kayak private gitu. Mm-mm. Itu juga sama dengan ada temannya juga. Mm-mm. Nah, itu sama Danton. Oh iya. Belum tahu kan udah Danton. Mm-mm. Nah, terus dapat teman itu dibina lagi, kayak PBB-nya dimatengin. Mm-mm. Terus fisiknya digenjot lah gitu, biar pas seleksi enggak kaget gitu. Betul, jadi betul. Dibuat gambaran waktu itu. Mm-mm. Buat gambaran kalau seleksinya kayak gini, cuma lebih rame gitu. Nah, terus jadi pas seleksinya tuh udah agak kaget. Iya, udah agak kaget karena udah seperti biasa sudah sering ya mengikuti pelatihan-pelatihan begitu. Ya sudah. Oke. Okay. Nah, apa ada misalnya inspirasi-inspirasi dari orang terdekat, misalnya dari teman-teman begitu, sehingga Raka juga ikut andil ya, ikut seleksi paskibraka tingkat kabupaten kemarin. Nah, jadi ikut paskib itu udah dari SD. Oh, udah dari SD ya? Nah, inspirasi itu dari abang. Oh, Nah, jadi abang itu dulu paskibraka Kabupaten Belitung Timur. Tahun 2016 atau 17 sudah lupa. Iya. Dulu itu waktu SD kelas berapa gitu kan? Nah, ikut abang. Itu belum tahu kan abang itu ngapain, ngapa gak di rumah gitu. Iya betul, belum ngerti gitu. gak sering pulang gitu kan ya, ternyata ada kegiatan di luar, kok kamar aku sendiri gitu, gak ada apa-apa. Nah, jadi waktu tanggal 17 lah, itu diajak, yuk siap-siap ikut datang ke undangan gitu kan. Nah, terus oh ternyata dikasih tahu sama ayah ibu. Nah, terus kan diundangan sama yang arena itu kan dekat tuh. Jadi waktu datang Kartugap tuh abang aku kemungkinan waktu itu penjuru. Oh. Penjuru paling kanan, jadi paling depan kan. Mm-mm. Langsung ketemu, oh itu abang. Terus lihat, wah oh, keren kan, sampai selesai. Terus ada sesi foto. Nah, terus foto. Sampai situ, wah aku mau jadi kayak abang juga lah katanya. Kata aku dulu kan gitu. Nah, mulailah pas di SD itu ada upacara, nah aku mau pengibar gitu, aku maunya. Terus sampai SMP, nah SMP ini sedihnya gak ada, di SMP tuh gak ada eskul. Gak ada eskul pas skip tadi ya? Iya, gak ada eskul, jadi cuman bisa lihat aja. Pas masuk SMA baru ada eskul pas skip, langsung daftar. Langsung daftar, langsung ikut juga ya eskul pas skipnya. Jadi bisa istilahnya bisa mengekspresikan diri ya di eskul tadi karena ada ekstrakurikuler paskibraka tadi ya di SMA. Luar biasa. Jadi memang Raka ini terinspirasi dari abangnya sendiri ya. Karena sering lihat abangnya ini enggak ada di rumah. Ternyata ada kegiatan lahir di luar ya. Betul. Ternyata ini juga positif ya. Daripada nongkrong enggak jelas kan misalnya. Jadi ya untuk menyalurkan bakat mungkin juga hobi mungkin juga barangkali bisa ya dengan paskibraka ini, daripada main game gak karuan kan. Nah, mending ikut ekstrakurikuler paskibraka ini tadi. Oke, luar biasa ya. Nah, baik rekan-rekan pendengar setia Radio Surabaya Raja, di sini juga kita akan mendengar cerita dari adik Rizky nih. Bagaimana ceritanya adik Rizky? Ya, apa kita ingin perkenalkan dulu dari segi barangkali ibu bapak dengarkan saat ini ya. Oke, baik Rapa Raja 102,2 FM. Dari Rizky ini nama lengkapnya Rizky Wiransyah Syaputra, anak pertama dari bapak pasangan Bapak Ade Wira Dinata dan Ibu Suci Kurnia, asal sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Pandan. Iya. Benar kan? Benar. Oke. Okay. Silakan Dek Rizky, bagaimana kemarin mengikuti seleksi paskibraka? Sudah dipersiapkan sejak jauh-jauh hari begitu? Iya, untuk mempersiapin sebelum seleksi itu kayak rutinitas mengolah fisik seperti lari, latihan push up agar supaya memenuhi nilai persyaratan di seleksi. Terus biasanya juga ikut-ikutan dengan kawan kayak lari gitu, kayak diajak-ajak kawan. Mungkin itu aja, paling kayak latihan di sekolah. Paskibnya. Jadi udah mulai ikut ekstrakurikuler paskibraka ini di tingkat
SMA apa SMP sudah ada gitu? SMA, dari SMA. Dari SMA. Kalau Raka kan udah dari SD ya? Iya, Raka dari SD. Itu SD mana nih Raka dulu? Dulu SD 15 Manggar. Oh, dari Belitung Timur berarti ya? Iya. Oke, iya. Itu Nikmang Di. Oke, iya. Jadi pindahan dari Belitung Timur ke Tanjung Pandan gitu ya. Oke, Bekra Praja 102,2 FM ini menarik sekali ya. Kita ingin juga tahu nih bagaimana cerita ya, pengalaman dari adik-adik kita pada saat bertugas ya, pengibaran bendera pusaka pada saat 17 Agustus 2023 kemarin ya. Karena terlihat memang adik-adik kita ini sudah dilatih dengan sangat baik ya, menjalankan tugas dengan sangat baik ya, amanah yang diemban juga mereka lakukan dengan baik ya. Pada saat tanggal 17 Agustus kemarin kita lihat sama-sama ya, apabila rekan-rekan menyaksikan juga ya di halaman kantor Bupati Belitung, itu kami juga yang melihat terharu ya dan sangat bangga ya dengan kerja keras yang dilakukan selama ini oleh adik-adik kita ya pada saat pengibaran bendera merah putih kemarin. Nah, sesaat lagi kita akan kembali, tetaplah bersama kami di Radio Surabaya Raja 102,2 FM. Ya, Bekra Praja, kembali lagi kami ke ruang dengar Anda ya. Kita masih berbincang-bincang santai dengan adik-adik kita, pelajar dari SMA Negeri 1 Tanjung Pandan dan ada juga dari SMA Negeri 2 Tanjung Pandan. Adik-adik kita yang bertugas kemarin pada saat pengibaran bendera pusaka ya di halaman kantor Bupati Belitung di tanggal 17 Agustus 2023. Ini momen yang ditunggu-tunggu tentunya ya untuk seluruh masyarakat Indonesia di tanggal 17 Agustus ya. Dan tentunya di situ juga di turut andil ya adik-adik kita di Paskibraka yang juga turut mensukseskan pada saat prosesi pengibaran bendera merah putih kemarin ya. Dan tentunya kerja keras, juga usaha dan tentunya semangat dari adik-adik kita ya pada saat bertugas menjadi pasukan pengibar bendera pusaka kemarin itu tentunya memberi kebanggaan dan juga mungkin kesenangan ya bagi orang tua di rumah dan teman-teman sejawat ya, rekan-rekan sekalian dan juga yang turut hadir kemarin pada saat mengikuti ya upacara peringatan 17 Agustus 2023 kemarin ya. Ya, dan di sini mungkin juga ada cerita dari adik-adik kita ya kemarin pada saat tanggal 17 Agustus 2023 Julia sebagai pembawa baki kemarin ya terpilih. Nyangka enggak Julia? Enggak nyangka sih. Soalnya kata pelatih waktu pas latihan itu, yang emang waktu pas latihan kan emang kita bertiga ini udah sering ditunjuk sebagai petugas, tapi belum pasti untuk waktu hari H-nya. Jadi belum terpikir sih. Bisa kepilih. Iya, belum apa belum kepikiran kemarin ya bisa terpilih gitu ya, Julia sebagai pembawa baki dan kawan-kawan Raka dan Rizky ini sebagai penggerek benderanya gitu kan ya. Jadi waktu pengukuhan itu diumumkan ya, sudah diumumkan atau malam harinya sudah diumumkan? Malam harinya. Iya, pas malam harinya udah diumumkan jadi ya, siapa-siapa yang besok bertugas di pengibaran bendera merah putihnya dan penurunannya ya di sore hari. Baik, nah dari rekan-rekan kemarin kan kita lihat ya, kebetulan ini Kak Tari juga hadir pada saat apa namanya upacara pengibaran bendera merah putih ya tanggal 17 Agustus. Nah, jadi melihat dari adik-adik ini memang memang sudah dilatih luar biasa ya dari kakak-kakak pelatih ya, pembina ya dari PPI Kabupaten Belitung ya tentunya. Iya, jadi memang waktu itu gimana nih? Ada enggak rasa khawatir gitu kan ya? Takut ini itu barangkali, apalagi kan nih Julia pembawa baki yang mengambil benderanya langsung ya kepada Pak Bupati Belitung. Ya. Nah, gimana nih, Juli? Pengalaman pertama nih lo ya. Iya. Ya. Yang pasti waktu awal waktu di
DP itu di tempat persiapan, waktu baru mau mulai pasti deg-degan pasti. Iya. Tapi kayak berusaha untuk tenang terus, anggap aja waktu kayak waktu latihan. Kayak gitu. Waktu latihan, betul. Enggak nervous-nervous tapi ya. Enggak. Soalnya kan kalau perempuan ini kan pembawa bakinya ini harus turun naik tangga ya. Agak seram-seram gimana gitu ya. Kalau ngelihat turun naik tangga ini takut tertingkap lah misalnya atau apalah gitu kan ya. Tapi kepikiran sampai situ misalnya Juli waktu itu. Yakin sih kalau soalnya kan udah sering latihan. Jadi harus maksain buat yakin. Oh, maksain buat pasti yakin. Bisa. Tapi tak lepas terus tetap berdoa ya. Dan ini juga tentunya ada kerjasama dari rekan-rekan ini ya. Tiga orang ini, ada Raka, Rizky dan Juli. Ini kan kerjasama supaya sukses ya. Pengibaran bendera merah putihnya pada pagi hari itu gitu kan. Nah, bagaimana nih dari Rizky dulu deh cerita pada saat yang ini yang mengibarkan ini siapa nih kemarin? Gio Alfiansyah. Gio Alfiansyah. Oh, dari SMK 1. Nah, rekan-rekan ini Rizky kemarin itu bertugas sebagai jangkar. Sebagai jangkar. Yeah. Oke. Okay. Nah, kalau Raka yang menggereknya. Yang menggerek. Nah, cerita nih yang menggereknya gimana nih? Okay. Karena kan itu di tengah-tengah halaman kantor bupati kan ya? Yeah. Dari mana dulu nih? Ya terserah sih. Dari mana dulu? Ya, jadi dulu waktu SD kan sering pengibar, tapi aku gak suka menggerek. Oh. Soalnya mungkin waktu SD kan belum kayak sekarang lah dari pelatihnya gitu. Itu kan dari guru lokal SD aja yang betul ngajarin. Jadi kalau itu tuh kadang suka kurang, takut kelambatan benderanya. Oh iya iya. Jadi enggak pas sama lagu. Enggak pas sama lagu, yeah, betul betul. Jadi suka, betul. Lebih suka mengibar. Lebih suka mengibar. Yang bentang itu. Nah, jadi waktu ada pas di latihan itu kan ada pemilihan. Sebelum dipilih itu dicoba dulu yang nak nyoba, yang nak coba. Nah, aku kan emang sebelum itu lah tanya dulu ke senior. Betul, betul. Emang mau jadi pengibar gitu. Tanya sama senior. Nah, triknya itu harus aktif. Harus aktif di sana itu kalau ada apa-apa langsung tunjuk aja, pandai tidak pandai tunjuk. Gitu. Nah, jadi pas di klat tuh dicoba kan. Dari mulai TC saya kalau nyoba. Nah, waktu itu siapa yang nak nyoba langkah tegap dulu kan. Nah, langsung aku nunjuk itu. Katanya waktu itu tuh sebelum yang kita lebih aktif, itu lebih enak ditandai dari pelatih. Oh gitu. Jadi lebih hafal gitu. Lebih hafal ya. Nah, sering. Jadi seiring latihan, nah di waktu bisa jadi pengibar nih, pertama itu dicoba dengan yang lain, dengan temannya tuh masih diacak-acak loh. Diacak tapi belum sampai main ke bendera, cuman baru naik tangganya aja. Nah, kan diacak-acak terus dikasih kesempatan sama pelatih. Kalian pilihlah formasi kalian, dantonnya siapa, pengibar siapa. Nah gitu kan, waktu itu aku, Rizky kan, Gio tuh langsung nyoba. Langsung tiga. Nah, alhamdulillah waktu itu kok sekali main mungkin bagus. Jadi langsung sekali nyoba ya. Waktu pelatih itu langsung wah lah kayaknya. Jadi habis itu selanjutnya masih dipakai lagi, dicoba-coba terus. Tapi kalau waktu itu pengibaran masih ganti-ganti, masih belum pasti. Ya belum pasti, belum gitu. Pasti masih diganti, diganti, dicoba gitu. Betul. Jadi memang tadi dari punya keberanian ya. Iya. Pokoknya percaya diri aja gitu kan ya modalnya dulu. Iya. Jadi untuk Raka berarti kemarin pas waktu penggerek bendera itu kan di halaman kantor Bupati Belitung tuh ramai nih ya. Iya. Di tanggal 17 Agustus ya. Kemarin dilihat juga dari orang tua nih, ibu bapak gitu kan ya. Apa ada rasa gimana, nervous gitu? Enggak sih. Enggak ya. Pas kemarin ya sama dengan lagu Indonesia Rayanya. Nah, jadi sedikit-sedikit kita. Iya, ya boleh nih. Waktu latihan tuh kan, aduh gimana nih kalau enggak pas atau kecepatan. Kan soalnya enggak boleh noleh atas gitu. Iya. Jadi harus sesuai. Berarti belajarlah
aku mikir kayak aduh gimana ya, ambil ambil pengibar atau enggak. Jadi bismillah lah kan, lah dipilih lah, alhamdulillah. Pasti semua mau, tapi yang bisa posisi ini tuh aku gitu. Betul. Terus aku tuh mikir entah di mana, terus mikir ada motivasi sendiri. Oh, dia motivasi sendiri. Iya. Motivasinya tuh gini. Semua orang mau pasti bisa kalau berusaha. Betul, luar biasa ya. Jadi kalau aku enggak bisa, ya aku harus belajar berusaha gitu. Nah, alhamdulillah aku belajar berusaha akhirnya pas. Walau pas latihan itu kadang kecepatan, kadang masih lambat. Iya. Itu pokoknya ya kena hukuman dari pelatih lah. Iya, pokoknya belajar dulu, yang penting belajar dulu. Nah, yang penting belajar. Terus makin membaik, makin bisa menguasai gitu kan. Yang dari nol benar, basic aku dari nol benar itu. Dari tempo tuh gak bisa. Nah, terus latihan-latihan Alhamdulillah bisa ya. Oke. Tadi Raka sempat cerita bersama Rizky dan tiga teman lainnya. Ya, betul. Nah, ini Rizky ini kan ya? Iya. Ya, gimana nih Rizky dulu? Ya, mungkin pengalaman yang sangat berarti sih, soalnya berarti tidak bisa diulang kembali ya. Iya. Ya. Ini bisa dikenang, tidak bisa diulang. Tidak bisa diulang ya. Diulang lagi, cukup diulang aja. Ya, mungkin hal yang sangat membanggakan kedua orang tua, tentunya kerabat-kerabat teman dan teman-teman lainnya. Aku juga tak nyangka bisa dapat dengan Raka di pasukan 3 itu. Padahal cuma iseng soalnya itu. Cuma iseng pas nyoba itu iseng. Tentu dipakai lagi sampai hari H. Sampai hari H-nya ya. Oke. Itu juga kayak poso tuladan kita yang agak lumayan lah. Kan soalnya kalau yang lain itu ada yang tinggi, agak kurang seimbang. Nah, jadi kami miliknya yang sama gitu, agak sama rata lah. Agak sama rata. Iya, sama rata. Okay. Dan di situ juga kita alhamdulillah dapat ngibare dengan pas, lancar di waktu padahal, hari 17 itu. Iya, betul. Ya. Padahal waktu latihan itu banyak lah salah, banyak masalah. Mungkin waktu itu belajar lah. Masih belajar, masih berlatih. Pas waktu hari H-nya itu benar-benar luar biasa ya. Benar-benar luar biasa. Sukses. Ya maksimal itu. Maksimal. Nyangka dah. Nggak nyangka ya, tapi dengan yakin ya, tekad tadi kan bisa akhirnya gitu ya. Oke, luar biasa. Nah, dari rekan-rekan di studio ya, ada Juli, Raka dan Rizky ini. Pas waktu 17 Agustus kemarin itu kan juga dihadiri oleh orang tua nih, ibu bapak ya. Nah, bagaimana nih tanggapan dari ibu bapak, respon dari ibu bapak waktu itu? Bangga banget. Bangga ya. Kan di situ disebut kayak. Iya, pas. Iya. Betul. Tuh bangga gitu. Terharu benar lah. Terus ibu aku juga sebutnya katanya nangis waktu nama disebut. Oh, iya ya. Sampai nangis gitu, iya, terharu ya. Iya. Kayak aja anak kalau bisa dapat itu kan. Karena kan bisa saja terjadi ya, waktu pengibaran bendera itu ada yang benderanya terbalik. Atau segala macam hal mungkin bisa aja terjadi gitu kan ya. Tapi alhamdulillahnya rekan-rekan di studio kemarin itu luar biasa ya, sangat sukses sekali menjalankan amanah dan tugasnya. Iya. Nah, nanti kita akan cerita ya rekan-rekan di studio bagaimana dulu pas waktu pertama kali kalian memberitahu orang tua itu, aku ini mak pas waktu ini tanggal 17 bawa baki gitu. Nah, bagaimana tanggapannya nanti ya dari orang tua, bisa cerita ya nanti di studio ya. Pengasuh Praja tetap bersama kami di 102,2 FM. Ya, 102,2 FM Radio Suara Praja yang pertama dan utama untuk semua. Baiklah Praja, tadi adik-adik kita di studio telah berbagi cerita ya, bagaimana dulu mereka pada saat mengikuti seleksi Paskibraka di tingkat Kabupaten Belitung di tahun 2023 yang baru saja rekan-rekan jalani kemarin ya, di tanggal 17 Agustus, dan alhamdulillah berjalan dengan sukses dan juga lancar ya. Kemudian juga rekan-rekan di studio juga telah bercerita tadi bagaimana pada saat pengalamannya kemarin ya, di tanggal 17 Agustus di halaman kantor Bupati Belitung. Tentu ada rasa nervous juga, apalagi yang baru pertama kali, ada Rizky di ujung. Ya, kalau Raka katanya udah biasa ya. Dan alhamdulillah sukses.
Iya, dan di sini mungkin bisa berbagi cerita sedikit nih. Pada saat pertama kali orang tua tahu ya, bagaimana kemarin adik-adik di studio ini memberitahu orang tua, misalnya seperti Juli kemarin itu pembawa baki. Nah, bagaimana nih tanggapan orang tua waktu itu? Responnya bagaimana nih? Apakah nangis gitu kan ya, atau aku yang ceria? nangis. Kebalik ya. Iya. Soalnya kayak baru-baru kali ini ngerasa ngebanggain orang tua gitu. Terus sih waktu pas tahu tuh Juli dapat tugas pembawa baki, iya, terus langsung aja nangis gitu. Iya. Terus ibu bilang jangan nangis, besok pasti bisa. Harus kuat, harus berani. Iya, luar biasa ya. Jadi ibu itu menguatkan ya, supaya besok semuanya berjalan dengan lancar. Nah, kalau Raka gimana nih? Kalau aku, tadi di banyak layar itu seru nih ceritanya ya. Kalau aku tuh dari sebelum diklat emang sudah biasanya ya bersorak-sorak. Itu mau danton sebelumnya. Iya. Tapi pas di diklat itu gak pede jadi danton, jadi yang lain tuh lebih bagus suaranya. Jadi aku lebih pede ke pengibar. Nah, pengibar waktu itu emang ada pesan dari orang tua pas sebelum perpisahan waktu itu di kantor Kesbangpol. Nah, itu ada orang tua pesan, "Bang, tetap semangat apapun tugasnya. Tugaslah dengan baik," katanya gitu. Nah, itu kan habis itu aku langsung berarti aku harus dapat yang tugas lebih gitu. Kayak tiga itu kan lebih danton, baki, sama pengibaran itu kan ibaratnya lebih lah daripada pasukan yang lain. Iya, betul. Lebih nah, apa aku, ya? Tugasnya lebih berat gitu ya. Iya. Jadi aku harus ya berusaha lah yang tadi pertama diceritakan bagaimana jadi sampai jadi pengibar bendera itu. Nah, pas habis malam renungan tuh kan ada orang tua datang. Nah, waktu ada 10 menit waktu untuk bertemu orang tua sebelum pulang. Nah, kan ketemu, habis itu bilang salam seperti biasa kan, salam minta doanya tanggal 17 itu lancar. Terus tanya ngomong-ngomong tugasnya dapat apa, Bang, katanya. Ibu apa bapak yang nanya? Itu ibu yang nanya. Oh, ibu yang nanya. Yeah. Bapak enggak nanya-nanya tapi. Enggak. Enggak kan ya. Ibu yang pesan kan. Jadi baru kita ke enggak dapat mah biarlah kata aku. Oh iya, Bang, biarlah enggak apa-apa. Oh katanya, gitu ya. Gitu. Nah, sebelumnya niatnya bukan emang nak bohong. Niatnya itu nak surprise. Jadi waktu hari H itu mencari-cari di mana di mana, tahu-tahu di pengibar itu. Tapi mujelah enggak tahan gitu, nak beritahu. Dia beritahu lah. "Tak mah, aku di pengibar." Terus langsung sok kayak "Iya ke Bang," gitu. Nah, sambil meluk gitu. Benar-benar ya itu. Iya, jadi terharu terus, juga ya dari ibu bapak. Sambil dipeluk benar-benar ya, dapat ke itu. Sambil itu mual-mual latihan. Nah, semoga sih sukses gitu. Mungkin kan latihannya lah diulang-ulang, dimarahi, dihukum. Itu kan biar dapat yang terbaik waktu hari-hari. Betul, betul. Nah, jadi alhamdulillah waktu dapat tugas kan pengibaran itu sukses, lancar. Sukses dan lancar ya. Dan juga dari orang tua terharu, bangga juga, bangga. Ya, enggak nyangka mungkin barangkali juga ya. Luar biasa. Nah, kalau Rizky gimana nih ceritanya dulu pas waktu pertama kali memberitahu kepada orang tua tugas di tanggal 17 besok hari-harinya gitu ya. Sebagai ini nih gitu. Awalnya sih kayak diam-diam aja lah. Tapi dari awal tuh kayak diberitahu, "Mak, kalau aku nih dapat bertugas di pengibar, yaitu di Jangkar." Dan ya pas di hari H itu ya terharu lah, nengok lihat umak itu bangga kan, diri aku kan, gara-gara dapat sama macam kayak Raka itu kan. Dan pas ke sorenya itu kan aku dapat dua tugas, yaitu pagi sebagai jangkar dan sore sebagai danton. Nah, pas sore itu enggak aku beritahu kepada orang tua kalau aku itu dapatnya danton. Kemudian orang tua itu terkejut, lihat aku itu tiba-tiba abangnya bersurat. Nah,
di situ tuh. Iya, terkejut. Ngaku besurakan aku nih gitu kan. Iya. Kayak terkejut lah. Nah, di situ baru aku beritahu kalau aku itu jadi dantor. Oh. Iya, alhamdulillah lah bisa kepilih ya dapat dua tugas kan. Heeh. Itu aja sih pengalaman. Berarti sebelumnya orang tua enggak tahu ya? Pas hari H-nya baru ngelihat Rizky tadi gitu. Iya, pas hari H. Oh, gitu. Jadi enggak diberitahu sebelumnya. Enggak. Cuman yang jangkar yang pagi baru beritahu. Oh, jangkar tapi yang sore pagi. Enggak. Oh, sore enggak. Danton tadi ya. Iya. Tapi emang sorenya agak ini juga ya, sore Rizky nih. Apa di rumah biasanya busuk surak misalnya? Enggak latihan dulu. Cuman tadi latihan aja. Oh, latihan aja. Iya, emang agak ngebas gitu kan. Oh. Biar supaya kawan-kawan tuh ngedengar gitu ya. Iya. Oke, Bekra Praja 102,2 FM. Tentunya perbincangan kita di pagi hari ini sangat menarik sekali ya, bersama dengan adik-adik kita di studio. Tadi dari Raka juga sempat menyampaikan bahwa diberi waktu cuma 10 menit nih bertemu dengan orang tua pada saat malam renungan katanya ya. Dulu di Grand Tropical ya. Selama 2 minggu ya. Itu apa? Karantina. Oke. Okay. Nah, jadi itu kan selama 2 minggu itu tidak pulang ke rumah, terus juga mungkin untuk berkomunikasi juga dibatasi ya. Yeah. Nah, bagaimana nih cerita dari adik-adik di studio, apalagi Juli ini anak perempuan kan? Mungkin baru pertama kali ya enggak tidur di rumah gitu. Atau udah biasa. Oh, udah biasa juga. Udah sama kayak Raka, udah dikasih percayaan sama orang tua. Sama orang tua karena udah gede juga kan. Iya, betul. Tapi ada rasa khawatir dari orang tua misalnya? Enggak. Enggak sih kayaknya. Enggak kayaknya ya. Tapi pas waktu ketemu tadi di malam renungan itu kan 10 menit ya. 10 menit cuma diberi waktu. Nah, dari orang tua bagaimana nih, terharu ketemu anaknya sampai dipeluk-peluk gitu kan ya. Nah, gimana itu rasanya? Dipimpin terus. Oh, dipimpin terus. Waktu jalan itu kan terus. Gitu deh. Jadi Rizky gimana nih dulu? Dulu maksudnya dari apa? Dari orang tuanya. Karena kan komunikasinya dibatasi gitu kan ya. Kayak khawatir lah, apalagi di aku ini baru kali ini ditinggal orang tua. Ya, orang tua juga khawatir, apalagi ayah kan. Ayah itu benar-benar khawatir benar lah. Khawatir benar ya. Apalagi kan anak baru kali ini lah dilepas ya. Iya, biasanya apalagi, kan di rumah gitu, dikontrol. Di rumah, dikontrol. Ya, itu aja sih. Tapi memang begitulah adanya ya, namanya juga kita nak mengemban tugas atau amanah yang diberikan untuk kita ya di tanggal 17 ya. Ya memang ya itu harus prosedur yang harus kita jalani gitu kan ya. Seperti karantina tadi, kemudian komunikasi dibatasi ya, karena memang kita harus fokus untuk mengikuti diklat tadi ya, rekan-rekan. Iya. Bekra Praja 102,2 FM. Kami akan kembali sesaat lagi tentunya. Nah, di sini kabarnya juga dari rekan-rekan di studio, adik-adik kita ada pesan yang ingin disampaikan untuk kawula muda Belitung ya, supaya mungkin semangatnya tertular ya, juga memberikan inspirasi yang luar biasa. Sesaat lagi kami akan kembali, tetaplah di 102,2 FM. 102,2 FM Radio Suara Praja, yang pertama dan utama untuk semua. Kembali lagi kami ke ruang dengar Anda, dan tentunya kita masih dalam program acara Karong ya, seputar dengan Kanal Remaja Belitung, dan di mana adik-adik kita dari Pasukan Pengibar Bendera Pusaka atau Paskibraka yang bertugas di tanggal 17 Agustus 2023 kemarin ya, ada Muhammad Aris, ada Raka, kemudian juga ada Julia dan ada Rizky di studio. Tentunya hari ini mereka hadir ya di studio Radio Suara Praja, bercerita mengenai pengalaman mereka saat bertugas kemarin sebagai Paskibraka di halaman kantor Bupati Belitung ya, pada saat pengibaran bendera merah putih di pagi hari. Ya, nah ini di sesi kita yang terakhir, karena di studio telah menunjukkan pukul 10 lewat 7 menit waktu Indonesia bagian Barat. Nah, di pagi hari ini sebelum kita tutup program acara Karong ya, Kanal Remaja Belitung,
ini pas banget ya program acaranya spesial untuk anak-anak muda di Pulau Belitung, karena juga yang hadir di studio kita ini memang dari pelajar ya, dari SMA Negeri 1 Tanjung Pandan dan SMA Negeri 2 Tanjung Pandan. Iya, jadi sebelum kita tutup mungkin nanti ada pesan juga yang ingin disampaikan oleh adik-adik kita ya untuk kaula muda di Pulau Belitung. Bagaimana dengan motivasi atau juga inspirasi, memberikan motivasi atau istilahnya pesan positif ya untuk anak-anak muda. Nah, mungkin di sini kita akan awali terlebih dahulu ya. Barangkali ada tips ya dari adik-adik kita nanti yang ingin mengikuti seleksi Paskibraka ya di tahun 2024 mendatang. Bagaimana nih Dek Raka, barangkali ada tips-tips yang bisa dilakukan ya oleh adik-adik nanti selanjutnya ya. Tipsnya dari sekarang latihan, mempersiapkan kayak fisik itu, mulailah lari. PBB-nya dimatangi gitu. Iya. Terus wawasan kebangsaannya juga dipelajari. Soalnya kan dari yang seleksi baru ini dia pakai aplikasi, jadi ada ujian juga gitu. Oh. Wawasan kebangsaan dengan apa? Intelijensi umum. Intelijensi umum. Yang umum-umum gitu. Yang umum-umum. Misalnya yeah. nih yang umum nih seperti apa nih? Yang umum misalnya Kota Lombok itu dari oh, mana gitu. Iya. Untuk provinsi. Oh, untuk di provinsi ya, kota. Iya, tentang Indonesia lah. Iya, tentang Indonesia ya. Ada tarian itu dari mana gitu. Oh, kesenian budaya ya, ya budaya. Di Indonesia ini. Oh, jadi memang harus luas nih wawasannya ya. Nah, waktu itu kan muncul kami yang baru pertama, jadi kaget. Harus tahu semua gitu. Oh. Nah, jadi biar adik-adik sekalian tidak kaget, dari sekarang lah boleh dipelajari, dibaca-baca yang umum gitu. Oke. Okay. Tidak jauh-jauh, cuman di Indonesia aja. Di Indonesia aja. Tapi lumayan nih ada 34 provinsi ya. Oke. Okay. Jadi tadi harus menyiapkan dari fisik. Segi fisik, mental juga nih penting ya. Betul. Jangan sampai down, mungkin juga ya. Kan biasanya ada yang sekali lihat ramai itu langsung enggak pede, betul betul. Jadi memang harus pede ya. Jadi kalau lihat orang ramai itu lah biasa. Lah biasa. Itu tanda mental jadi. Jadi Raka itu udah biasa ya? Aku udah biasa. Udah biasa, luar biasa ya. Oke, jadi ini memang modal utamanya Raka ya. Oke. Nah, baiklah Praja 102,2 FM. Selanjutnya di sini adik-adik kita ingin menyampaikan pesan dan kesan untuk kaula muda, atau ingin menitipkan pesan nih untuk para pelatih pembina ya di PPI nih, kemarin yang sempat yang ngelatih adik-adik ya pada saat seleksi Paskibraka dan juga diklatnya. Untuk aku pesan untuk pelatih nih, terima kasih udah membimbing kami jadi lebih disiplin gitu. Iya. Lebih disiplin, terus ngisi-ngisi pengalaman baru juga kan. Walaupun kadang jenuh, tapi adalah cara-cara pelatih kayak ngelawak gitu kan, biar kami buat senang gitu. Khusus untuk pelatih Rahmat. Nah, oh iya. Ada, biasanya ngisi waktu kosong itu dengan candaan, nah, buat kami itu seru lah gitu, tidak jenuh. Tidak jenuh gitu. Ya, jadi tidak tegang, biar ya, suasananya cair ya, gitu ya. Banyak terima kasih lah. Oke, okay. Ini tadi katanya kata Juli ditujukan untuk Pak Rahmat katanya ya. Kasih banyak ya Pak. Oke, okay. Ya baik. Nah berikutnya ini pesan yang ingin disampaikan untuk kaula muda Belitung nih, bagaimana nih adik-adik di studio? Pesan sesama pelajar boleh. Tetap semangat dan belajarlah dari sekarang, berusaha untuk kedepannya kita buktikan. Walaupun kita dari Pulau Belitung yang kecil, tapi kita bisa berpengaruh untuk Indonesia. Luar biasa, amin ya. Mudah-mudahan kita juga nanti bisa menjadi generasi milenial yang bisa membangun daerah ini, bisa. Di daerah Belitung menjadi daerah yang baik ke depan ya. Oke, okay, dari Juli bagaimana nih pesan untuk anak muda di Pulau Belitung untuk teman-teman sekelas ya, sesama sekolah. Untuk teman-teman yang adik kelas mungkin. Tetap semangat, kita semua bisa, kamu pasti bisa. Oke, luar biasa ya.
tentu kita pasti bisa ya kalau kita sudah berusaha dengan keras ya dan berupaya dengan baik. Oke, untuk Rizky bagaimana nih pesannya untuk rekan-rekan pelajar di SMA Negeri 1 ya? Untuk rekan-rekan teman lainnya, tentunya untuk kaum muda, tetap semangatlah belajar, lebih giat, dan tentu jangan mudah menyerah. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini kan. Oke, cukup ya. Ini kalau dilihat-lihat nih Rafa seperti Pak Sandiaga Uno ya. Iya. Oke deh, baik Rafa Praja 102,2 FM. Terima kasih banyak untuk adik-adik kita di studio telah hadir ya di Radio Surabaya Praja pada pagi hari ini, berbagi cerita pengalamannya pada saat bertugas kemarin sebagai pasukan pengibar bendera pusaka ya atau paskibraka di halaman kantor Bupati Belitung tanggal 17 Agustus. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dan lancar dan juga sukses ya. Tentu banyak sekali yang bangga pada kalian ya. Tetap semangat untuk menjalani cita-cita ke depan ya, barangkali ada yang ingin dicapai, impian-impian yang mungkin barangkali harapan yang ke depan ingin dicapai ya, semoga bisa terwujud. Iya. Amin. Iya. Baiklah Praja, kami ucapkan terima kasih telah bergabung bersama kami. Kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.